Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis dua pelaku pengeroyokan suporter Persija, Haringga Sirila, siang tadi. ST divonis 3 tahun 6 bulan penjara, sementara DN 3 tahun kurungan. Dua terpidana yang masih di bawah umur ini, ST dan DN, menitikkan air mata usai mendengar vonis Majelis Hakim Pengadilan Bandung. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Tardi memvonis dua terdakwa dengan hukuman berbeda, 3 tahun 6 bulan dan 3 tahun penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kedua pelaku dinyatakan terbukti melanggar pasal 170 KUHP, junto pasal 55 ayat 2 ke 3 KUHP, junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sementara 5 pelaku pengeroyokan lainnya masih menjalani persidangan. Sebelumnya, 23 September 2018 lalu, ST dan DN terlibat melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang suporter Persija, Haringga. Hal tersebut kami tadi sudah koordinasi dengan anak-anak, kemudian kami akan koordinasikan kembali dengan ini, dengan orang tua. Bagaimana sikap kita untuk melakukan upaya hukum, apakah kita berani atau tidak.